Baik sahabat tani semua, nah dalam informasi video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya saya sudah ulas di sini bahwa tanaman terung ini hampir 90% terinfeksi serangan hama perusak daun. Ya, contoh yang saya sudah perlihatkan di video sebelumnya, daun-daun terung mengalami bolong-bolong seperti ini. Nah, salah satunya ini adalah diakibatkan oleh serangan hama kepik atau hama sejenis kumbang. Nah, contoh seperti ini ya sahabat tani contohnya. Nah, inilah salah satu hama kepik yang memakan daun tanaman terung kita sehingga terjadi pembolongan seperti ini. Nah, apabila ini akan dibiarkan tanpa kita lakukan pengendalian secara kimiawi dengan cepat, akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman terung ungu kita ini mengalami pertumbuhan karena mengalami penurunan pertumbuhan karena peranan daun di sini sangat berperan aktif sekali dalam fase perkembangan bunga dan buah. Nah, ini gejalanya kita lihat sangat fatal sekali. Nah, dan aktivitas hama ini hampir sepanjang hari beraktivitas memakan daun-daun terung ungu kita, yang mengakibatkan fatalnya akan mengakibatkan seperti ini. Nah, ini segera kita akan lakukan proses pengendalian secara kimiawi. Cuma memang kendala yang kami rasakan ini saja baru turun hujan, baru saja banjir, jadi pengendalian agak sedikit terhambat. Nah, ini cuaca di sore hari saya akan lakukan pengendalian, kebetulan lagi dalam keadaan berawan ya. Jadi sekarang saya akan menggunakan insektisida secara kimiawi untuk mengendalikan hama perusak daun pada tanaman terung yang ada di lahan, yang nantinya apabila tidak dikendalikan secara cepat akan mengakibatkan tanaman kita terung akan mengalami kerusakan daun yang lebih parah seperti ini. Nah, bahan aktif apakah yang saya gunakan serta bagaimanakah cara aplikasinya? Ikuti terus video ini. Kita gunakan nantinya yang sangat tepat sekali sahabat tani gunakan adalah insektisida Lorenz 61EC. Nah, keunggulan dari insektisida ini mengandung bahan aktif ganda, dua bahan aktif ganda dalam satu bahan ini, yaitu berbahan aktif abamektin dan juga berbahan aktif imidakloprid. Nah, insektisida Lorenz 61EC merupakan insektisida racun kontak sistemik dan lambung, yang mana berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dalam air untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman. Adapun keunggulan dari Lorenz 61EC ini antara lain, yang pertama, mampu mengendalikan hama yang kebal terhadap insektisida lain. Yang kedua, memiliki efek long lasting sehingga dapat melindungi tanaman dari gangguan hama yang lebih lama. Nah, yang selanjutnya, dapat mengendalikan hama yang tersembunyi di balik daun. Dan yang keempat, ampuh melindungi tunas yang baru tumbuh dari gangguan hama. Dan yang terakhir, pastinya sangat mudah sekali diaplikasikan dalam kondisi cuaca musim hujan karena insektisida ini tidak mudah tercuci oleh air hujan. Nah, untuk aplikasi insektisida Lorenz 61EC ini dapat dilakukan dengan konsentrasi dengan sangat irit sekali ya, hanya 1 mili per liter air, atau apabila Anda menggunakan satu tangki sprayer yang berkapasitas 16 liter ini, Anda bisa menggunakan sebanyak 16 mili, atau Anda bisa menggunakan takaran seperti ini. Jadi kalau sahabat tani menggunakan tutup dari produk ini, cukup Anda menggunakan dalam satu tangki sprayer ini sebanyak satu tutup saja seperti ini. Jadi pemakaiannya sangat irit sekali. Nah, sebelum Anda memasukkan ke tangki, ada baiknya sahabat tani melarutkan dulu dalam satu wadah seperti ini ya. Dan bahannya kita aduk sampai betul-betul tercampur rata. Nah, untuk aplikasi baiknya dilakukan di pagi hari antara pukul 6 sampai 8 pagi, dan apabila Anda lakukan di sore hari, Anda bisa lakukan di atas pukul 17.00. Nah, baik sahabat tani semua, inilah hasil penanganan hama perusak daun tanaman terung kita yang
mana di video sebelumnya tanaman terung kita ini hampir semua daun bolong-bolong yang mengakibatkan tanaman mengalami pertumbuhan yang stagnan agak sedikit lambat. Nah, setelah kami menggunakan insektisida untuk mengendalikan hama-hama perusak daun pada tanaman terung yang menyebabkan daun bolong-bolong, kita lihat hanya beberapa hari saja kembali tanaman menghasilkan daun yang sehat dan mulus ya. Nah, ini daun sebelumnya rata-rata rusak karena terinfeksi hama perusak daun, dan semua yang kami amati tanaman kembali pulih. Hanya kendala yang kami rasakan hampir setiap hari tanaman terung ini diguyur hujan. Ini juga bisa salah satunya lagi yang mengakibatkan kita adalah serangan penyakit. Nah, ini genangan-genangan air masih ada di sini di bedengannya. Jadi saya mencoba meninggikan bedengannya supaya air nanti ini cepat merembes, dan hasilnya juga dan cepat merembes sehingga air tidak tertinggal dalam genangan-genangan bedengan. Nah, kita lihat hampir semua daun sudah mulai kembali pulih. Rata-rata tanaman terung kita ini kembali menghasilkan daun yang sehat ya, setelah kami menggunakan insektisida untuk pengendalian hama-hama perusak daun pada tanaman terung. Nah, mungkin ini ya updatean terkini tanaman terung kita yang ada di lahan dalam proses penanaman di musim hujan, dan perawatan lanjutan yang kita lakukan hanya menggunakan bahan-bahan organik, yaitu bahan pemupukan bunga dan buah untuk memperkuat imunitas tanaman di musim hujan. Nah, demikian sedikit informasi bagaimana cara pengendalian hama perusak daun pada tanaman terung tuntas dalam satu hari saja, dan sekarang tanaman kembali sehat, subur, dan menghasilkan bakal-bakal buah yang nantinya akan menghasilkan buah yang lebat. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.